Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Siapa yang bersuka cita hari ini, boleh komentar, tolakan haleluya. Hey, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama kita lambaikan tangan kita dan kita katakan, ratakan tanah bergelombang, hey, rimbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah atas dasar iman. Oh, yeah. Sama-sama kita lakukan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, 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 jangan lelah bekerja, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Let's go! Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap di atas
dibangun di atas dasar iman. Sama-sama tepuk tangan, Ruth. Takkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, hey, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berluar, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berluar, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeah. Haleluya. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yes. Kita percaya teman-teman, saudara-saudara, bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yes. Bahkan kita semua yang udah letih lesu, Tuhan yang berikan kekuatan, amin. Yes. Amin. Ya, mari sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tak.
Engkau berkuasa ya Tuhan. Tiada kuasa lain yang melebihi-Mu. Tidak ada tandingannya Engkau ya Tuhan. Thank you Lord. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Biar setiap mazmur yang kami bawakan semuanya boleh menyenangkan Engkau. Dengan senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan-Ku indah dan semakin indah bagi-Mu. Hati dan jiwaku, yes, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan-Ku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu curah bagiku, menjadikan-Ku indah dan semakin indah bagiku.
semakin indah, semakin indah. Oh, permata hatiku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang begitu indah ya Tuhan. Yes. Kami rasakan sukacita mengalir. Yes. Kami rasakan roh-Mu mengalir. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan lanjutkan ibadah kami. Berikan kami telinga seorang murid yang selalu mau mendengar apa setiap kata-Mu ya Tuhan. Tidak hanya mendengar tapi kami boleh melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semoga Engkau disenangkan. Yes. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan ya Tuhan di tempat ini. Yeah. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus, sebab Dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Haleluya. Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1-36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam
mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar, kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781 yang disebut juga sebagai tahun P Aleph yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat." Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, "Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus?" Salah satu syaratnya ada seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1-3 yang berkata, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu."
saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini? Saya berkata, bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud? Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara, bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah. Yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan Sidney Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga, karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas,
maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari tiga grup besar. Yang pertama, Pentakosta klasik. Yang kedua, karismatik. Dan yang ketiga, neo-karismatik. Jumlah total dari tiga grup ini, menurut survei di tahun 2019, ada 698 juta orang. Yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan lima pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu, jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya, kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anak-Nya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Allah Tuhan, berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan.
kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari lima pilar teologi Pentakosta yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki dua fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, hari-hari ini, Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya, dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha,
Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kana bayara la bayara la bara 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 bara. Curahkan ya Tuhan, curahkan roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Oh ya la bara 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 bara. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka. Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, kamu berdoa buat mereka. Tidak ada seorang pun yang sakit. Kamu berdoa tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau berkati, Kau sembuhkan kami. Kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu. Supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni anak-anakmu. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ralabayara labasyandara ganamayara labayara. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari saudara, kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Untuk kami diberikan kemampuan dan kami juga diberikan kesempatan untuk kami memberi dengan hati yang benar. Bagi Engkau Tuhan, melalui gereja-Mu, Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang menguduskan setiap pemberian yang kami bawa di hadapan-Mu, biar menjadi persembahan yang diterima oleh Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan untuk melayani Engkau Tuhan. Jika jiwa-jiwa boleh dimenangkan sebanyak-banyaknya bagi Kristus di akhir zaman ini. Engkau memberkati setiap hamba-hambamu, setiap kami semua dan sisi keluarga. Di dalam anugerah Allah yang berlimpah-limpah yang Tuhan curahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Shalom. Thank you.